selanjutnya dipersilahkan Ibu Ketua YPM NU untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa safi'ina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kami menyampaikan paparan dari YPM NU, terlebih dahulu kami mengajak untuk yang kedua kalinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya. Di pagi yang cerah ini Allah telah memberi anugerah kesehatan, kesempatan hingga kita bisa memenuhi undangan dari Kepala RA Masitohon Duku Temanggung dengan tiada halangan suatu apa. Maka perlu kita lahirkan bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam dari Allah semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir, hari kiamat kelak. Allahumma amin. Semoga kita menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Ketua Pokjawas Kabupaten Temanggung, yang terhormat Ibu Ketua IPTKM, Ibu Ketua IGRA, Bapak Kepala Desa Mudal atau yang mewakilinya, yaitu Bapak Kesra barangkali. Yang Kesra di desa itu merupakan tugas otomatis mengurusi pendidikan di desanya. Para alim, para ulama yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang kami sayangi dan berbahagia saat ini, para wali murid yang saat ini kalau tidak salah pemandangan saya, wali murid ada yang diwakili oleh Eyang Kakung dan Eyang Putrinya, sama saja karena ibunya sedang ada satu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan. Anak-anak yang berbahagia, tidak lupa Dewan Guru, Kepala Sekolah RA Butuh yang sekarang hatinya sedang bermekar-mekar karena melihat kenikmatan putra-putrinya saat ini. Semuanya mudah-mudahan yang diberi karahmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih waktu yang diberikan kepada YPM NU, salah satu dari 153 lembaga yang telah bisa menghadirkan YPM NU beserta pengurusnya untuk ikut menyaksikan, menghadiri acara lepas
kelompok B. Bapak Ibu, kita saksikan kegembiraan anak-anak melebihi hari raya kemarin. Hari raya bisa lesu, namun hari ini anak-anak kelihatan segar bugar, sangat-sangat kelihatan. Kelihatan barangkali insya Allah besok ada yang dititahkan oleh Allah menjadi reporter TVRI. Kelihatan di sini. Ada yang ditakdirkan oleh Allah menjadi bapak kaum. Kelihatan di sini. Ada yang calon bidan, calon kepala desa, calon usahawan, penari. Ada yang menggantikan saya menjadi ketua YPM NU di Kabupaten Temanggung ini. Kelihatan bakat-bakatnya, kelihatan di sini atas bimbingan dari Dewan Guru. Terima kasih Bu Guru atas ketelatenan kalian, atas kesabaran kalian dengan cobaan-cobaan di RA Dukuh yang tidak, artinya yang tidak pernah ngeluh dengan ketua YPM, tapi atas cobaan-cobaan sedikit banyak pasti ada itu dari anak-anak dan sebagainya. Terima kasih sekali. Kelihatan sekarang ini dengan dana yang tidak banyak, dana per kepala per wali murid tidak lebih dari 100.000 bisa tampil seperti ini. 100.000 kenangan untuk anak-anak selamanya terpateri di hati anak-anak karena tidak akan terulang kembali. Ora beda, ora kacek dengan yang kegembiraan diajak karya wisata 2 tahun sekali. 2 tahun panggung gembira, 2 tahun karya wisata. Kemarin saya menghadiri di pikatan yang dilaksanakan oleh RA Jurang Wonosobo. Itu yang saya tanyakan adalah biaya. Biayanya berapa? Ternyata alhamdulillah Dukuh masih di bawah biaya dari Jurang Wonosobo. Kalau boleh saya tanyakan di sini Bu Kepala, untuk RA yang terjauh dari desa mana? Alhamdulillah dari Desa Lungge bisa sekolah di RA Dukuh. Jadi masalah jarak dekat ataupun jauh tidak berpengaruh untuk mencari RA yang dapat menjadi kepercayaannya. Terima kasih sekali, tadi sudah ada laporan dari kepala RA bahwa 90% sudah bisa masuk ke MI Dukuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu memang hati kecil saya dan kepinginnya saya. Jadi ilmu yang diangsu, yang diperoleh dari RA Butuh Dukuh itu tidak banyak yang keluar, andai bisa masuk ke MI. Selamat. Terus untuk yang 10%, saya ucapkan terima kasih juga, lanjutkan di dalam ilmu-ilmu yang tujuannya untuk akhlakul karimah buat putra-putri ibu-ibu, dilanjutkan di dalam sampai dewasa putra-putri panjenengan menjadi putra-putri yang berakhlakul karimah. Allahumma amin.
Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada wali murid. Sekarang yang B atau nanti yang B sudah akan meninggalkan dari administrasi maupun perhubungan dengan R.A. Masito, tinggal yang kelas A. Yang kelas A lanjutkan. Lanjutkan seperti apa yang wali murid kelas B lakukan. Ada loyalitas, ada ikut mendarbeni dengan adanya kegiatan R.A. Dukuh ini, berprihatin dengan apa namanya insentif maupun gaji maupun honor yang belum seberapa, namun tidak kelihatan susah, tidak kelihatan gelisah, tetap semangat membawa putra-putri panjenengan sedoyo. Terima kasih. Ini dari apa? Tentu saja dari bimbingan, dari kawalan, dari semangat kepala R.A. Dukuh panjenenganipun Ibu Sulastri S.Pd. Bapak Ibu yang kami hormati, yang paling akhir, yang paling akhir, saya selaku orang tua pasti akan mendoakan kepada ibu-ibu yang membawa, yang memasukkan putra-putrinya ke jenjang yang lebih tinggi, selalu berdoa bismillahirrahmanirrahim, Rabbana teruskan, Hablana teruskan, min azwajina wa dzurriyyatina teruskan, qurrata ayunin, sing kenceng, qurrata ayunin, indah dipandang, enak dirasakan putra-putra panjenengan, waj'alna lil mutaqina imama, dan jadikan anak-anak saya menjadi imamnya orang-orang mutaqin. Allahumma amin. Ini Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil mutaqina imama. Tidak mungkin panjenengan mendoakan wis kono sak karepe anake aku arek dadi pemimpine sing tukang tato-tato, arek dadi pengarepe oblo, bocah lali omah, arek dadi pemimpine preman, tidak mungkin. Pasti doanya seperti itu. Robana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil mutaqina imama, siang malam sore petang. Demikian doanya untuk putra-putri panjenengan. Doa yang paling akhir saya doakan, semoga tambah rezekilah untuk wali murid, karena pendidikan di atasnya juga tidak sedikit biayanya. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada pembawa acara dan panitia. Akhirnya apabila ada kurang dan lebihnya dalam saya bertutur kata, mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya, Ibu terima kasih atas sambutannya. Namun sebelumnya ada kenang-kenangan
dari Sofi Martin. Jadi kegiatan ini terselenggara berkat sponsor dan kerjasama serta dukungan dari Sofi Martin. Jadi belilah produk-produk dengan tajuk Sofi Martin.